Jumpa lagi dengan saya Kianung Sumedang. Kali ini saya ziarah ke makam Sunan Parung di Majalengka. Sejarah Sunan Parung terlepas dari kerajaan Sunan Talagamanggung. Sunan Talagamanggung merupakan raja yang terkenal sampai sekarang karena sikap dia yang adil dan bijaksana, serta perhatiannya terhadap agama Hindu waktu zaman itu, pertanian, pengairan, atau kerajinan dan kesenian rakyat. Hubungan beliau sangat baik terjalin dengan negara tetangganya maupun negara yang jauh seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Cirebon, atau maupun Kerajaan Sriwijaya. Dia berputra dua, yaitu Raden Panglurah dan Ratu Simbar Kencana. Sunan Talagamanggung wafat akibat penikaman yang dilakukan oleh suruhan Patih Palembang Gunung yang bernama Centang Barang. Kemudian Palembang Gunung menggantikan Sunan Talagamanggung yang beristrikan Ratu Simbar Kencana jadi putranya Sunan Talagamanggung. Tak berapa lama kemudian Ratu Simbar Kencana membunuh Palembang Gunung atas petunjuk Hulu Balang Citra Singa. Jadi beliau diberitahu bahwa ayahnya dibunuh oleh Palembang Gunung, sehingga dia beliau marah. Kemudian ditusuk dengan tusuk konde sewaktu tidur. Dengan meninggalnya Palembang Gunung, kemudian Ratu Simbar Kencana menikah dengan turunan dari Panjalu yang bernama Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu. Kemudian beliau berputra 8 orang, diantaranya Sunan Parung. Jadi beliau adalah keturunan Sunan Talagamanggung. Dari Sunan Parung sendiri, banyak keturunan yang menyebarkan agama Islam di daerah Majalengka dan Sumedang. Dari Sumedang juga cikal bakalnya dari keturunan Sunan Parung itu jatuhnya ke Pangeran Santri. Jadi inilah cikal bakal penyebaran agama Islam di daerah Majalengka dan Kabupaten Sumedang. Semoga dengan sepintas sejarah tentang Sunan Parung bermanfaat, karena kalau dibacakan lagi lebih atau diterangkan lebih panjang, sejarahnya lebih panjang dari itu, tapi ini hanya sepintas saja. Dan menurut sejarah, kerajaan Talagamanggung ini sebagian moksa hilang dan terdapat di situs Sangiang berupa ikan. Menurut kepercayaan, ikan yang berupa ikan lele itu adalah prajurit dari kerajaan Manggung. Itu walhalam, itu mah hanya sejarah, legenda. Tapi sampai sekarang tempat ini masih terjaga dan orang gak ada yang berani mengambil ikan yang ada di makam Sunan Parung ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir tiap hari yang ziarah ke tempat ini banyak sekali dari berbagai daerah, dan apalagi kalau malam Jumat, hari Jumat, hari Selasa sangat banyak sekali, atau hari Minggu, karena selain wisata ziarah terdapat juga wisata memberikan makanan kepada ikan, dan banyak kera di lingkungan sini, banyak kera.
Di sini tangannya cukup tinggi sekali ke menuju makam Sunan Parung. Sebenarnya ini makom juga petilasan menurut sejarah, dia menghilang moksa, tapi ada bekas tempat menghilangnya. Di sini ada makamnya atau makomnya Sunan Parung. Saya waktu pertama kali datang ke sini, di sini banyak, dan juru kuncinya juga di sini banyak. Jadi masing-masing orang punya langganan juru kunci mau ke siapa. Di sini banyak. Jadi bebas kalau milih juru kunci mau ke siapa aja. Dan di makam sini ada mustika akar hoe atau rotan yang bukunya pendek. Rotan itu biasanya untuk pegangan, penjagaan, untuk penarik rezeki dan sebagainya. Dan itu harus pesan dulu ke juru kunci, karena menurut sejarah rotan itu perwujudan dari besi kuning senjatana Sunan Talaga Manggung yang kemudian berbentuk hoe atau rotan kalau bahasa Sunda hoe. Dan sampai sekarang masih terpelihara, tapi jarang orang yang tahu di mana letaknya hoe itu. Hanya juru kunci yang tahu pohon rotan yang bekas peninggalan Sunan Talaga Manggung. Jadi kalau ingin oleh-oleh rotan harus pesan dulu ke juru kunci, dan menurut juru kunci mengambilnya pada hari Senin itu tertentu. Ini makam Sunan Parung di dalam. Dan di sini kalau lagi wiridan juga banyak terdapat kera, jadi jangan heran kalau di sana. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala ali wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala ali wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala ali wa sallim tasliman. Allahumma rubung datullah, Allahumma rubung ab Allah, Allahumma rubung roh idopi pakumpulan arosa kabe, roh idopi pakumpulan para malaikat, roh idopi pakumpulan para nabi, roh idopi pakumpulan para wali, roh idopi pakumpulan para buyut sangyang, Eyang Sunan Parung, Eyang Sunan Talaga Manggung, Ibu Ratu Simbarkan Sana, Mbah Raden Panglurah, Eyang Pucuk Umum, kum para luhur sangyang sadayana. Abi Agung pangapunten dumawi disim abdi kumaha. Dina waktos ayeuna dinginten kemis mayuna Jumat kaliwon. Disim abdi kawakilan itu putus sarombongan anu kahiji, disim abdi kawakilan kuatasna sarombongan anu kasuwarti nu kapaji jati munggul Indramayu. Oge amsalah jengna disim abdi kawakilan kuatasna sarombongan sakeluarga na Abah Madsan anu Cirangkeum Sumedang. Oge amsalah jengna bisim abdi kawakilan itu putu atas nami sarombonganna Bapak Wartani di Jati Munggul Indramayu. Oge amsalah jengna bisim abdi kawakilan ku atas nami sarombongan Ki Anom ti Situ Raja sareng anu ti Garut. Anu maksa cereng tujuanna untuk putusareun ngadinis arangkat kabuyut sangiang saperkawis poko utami bade jaroh bersilaturahmi pamudah-mudahan umugi sinarengkat tampi. Dupi pamaksaran angsala jengna jauh dijug-jug anggang ilongkapan ngadenis pabuyutannya bade nuhunkan barokah anu kahiji langkung tipayun bade nuhunkan barokah na khususin jadi ibu ramana ti ibu anu ngandung ti rama anu ngayuga. Oke dina waktos ayeuna indro putus sarombongan sadayana angkat dati Indramayu angkat di Sumedang atapi anu ti Garut. Dina waktu sengadeus angkat ngadampana ka buyut sangiang, gaya sanes bade nuhunkeun barokahna karomah ijajah ti buyut sangiang sadayana. Amin.
Pamudah-mudahan kabarokan disuhunkeun ku incu putu sadayana hoyong ilung disuhunkeun ka sagara urang mah maksudna anu kahiji disuhunkeun sing barokah utangina kanggo dina rumah tanggi supados soyong runtut kayu sregreg pageuh repeh rapih di sarangan subur makmur amin ka rumah tanggina incu putu hoyong ngiatkeun ditebukeun dina nu pigogoda cocobi sareng ujian di rumah tanggina amin di rumah tanggina incu putu sadayana rumah tanggi anu bahagia rumah tanggi anu sakinah mawaddah sinareng warah Kaping kali teta maksa itu putus adayana jauh di jujung anggang di dongkapan sadayana ngadirus arangkat kebuyut yang yang teyesanis sadayana badema pagmilikna badema pagrihkina titipan di gusti anu maha suci sarehatna jaroh kebuyut yang yang hakikatna di makom anu mulia di poin makom yang sunan baru Tuhan pada bulan waktu sayana seperkali sama dina buar bumi jalan tanina nyawah na ngebon tapi malawijana mudah-mudahan hoyong barokah hoyong murus alus dina pertanianana lebih ke kina nauti hamakna kuhamak tuhurna kihadapna sisina atapi kikirna kalai pamuka-muka inabuna tanikna nyuhunkan bayong alis daunna bayong lebet bener-bener buahna maha hargana berat timbanganana kalai yang hidung inaka salamatan salamatan malakna salamatan dipelakenana bayong kapetik hasilna bayong kaala buahna inawak pespalina bayong barokah bayong gedel sesina bayong setara kekengana kalai yang bayong mutakil dina hasil panina Bapak Incu Putu nuju usahina waktos ayina utamina menuju dagang mudah-mudahan semua yang ngejarat kebiutan yang hoyong lancar dagangna hoyong laris dagangna hoyong kaya peningkatanana saksana seersaing adina usahana hoyong ulah kelehkan kuru sejen mudah-mudahan tau kapayuna sama ngejarat kebiutan yang dina usahana utamina madina dagang atapi arisalanana nuhunkan hoyong kajojok kurumesan hoyong seerlanggana hoyong seeranulah hatina pamuga-muga Incu Putu nyuhunkan hoyong tambi seeranu mersantena langgan-langgan anu parantos aya ulah ngaralikan sanes nuri suhunkeun ku Incu Putu dina waktos ayeuna nuju usahana teh langgana hoyong sieur langgana hoyong darongkap deui langgana hoyong nambihan deui tetedina atawa pikeun caketna modal di anggona hoyong barokah hoyong latar di anggona latar di golangkeunana hoyong paruguh dini sareng batina hoyong aya etanganna ageung kandunganna ageung sesana ageung batina mudah-mudahan nuhun ka dikobong dijabah ku Allah Subhanahu wa taala oge dina waktu sini cukup tuju kerja di luar negeri na hayang enak kabarokahan kalancaran kasalamatan tur aya kasehatan magaduhan bos pimpinan atau pidudungan hayang dipikapi ka asih ku jeung kandunganna nuhunkeun sing lancar gajina nuhunkeun sing ageung gajina mudah-mudahan barokah jarah nuhun ka dikobol oge dijabah ku Allah Subhanahu wa taala oge cukup tuju kendaraanna dina nyupirna hayang enak kabarokahan kalancaran tur aya kasalametan hayang salamet ka di perjalananna salamet ka dunya na salamet nu dicandakna lancar dianggo usahana nuhunkeun hayang ageung milikna amin oge cukup tuju dina waktu sing sok dipulungna sareng kasupian para tetamuna hayang mustajabah dina doana hayang atuh dina ilmu pangaweruhna hayang langkung sareng para tetamuna bot rutebina atawa pikir caketna amin Mudah-mudahan para tamu anu supingna ka Incu Putu hayang dikobol sapanuhna hayang dijabah sapanajana rekna sareng doana nyuhunkeun dijabah ku Allah supaya sayang sakir metu supaya sayang saucap nyata oke ngiring Incu Putu ngadeus ka buyut teh dina waktos ayeuna nuju ngagaduhan kasulitan saperkali sareng nuju ngagaduhan kapiat sametan utang-utang nu alit atawa nu ageungna pamudah-mudahan sawihna jarah buyut teh usaha kali pada melan hoyong lancar ngilik-lik kina hoyong gampil ngagaduhan sangkutan sametan hutang piutang no alit no agengna hoyong katutupan hoyong kaunasan nyuhunkeun hoyong kabaran sametanana
Kaping kali kamu permodalan ana. Ngirinjo po tuwa deh kabuyutan yang itu po tuwa gaduhan koyo. Gaduhan cita-cita na hayang gaduhan modal anu ageung. Hayang nambihan modal kanggo usaha. Pamudah-mudahan ti mana be jalan sa ujian jarah ti buyutan nya. Hayang animasian kamu modal. Hayang ayeuna mah saya kamu modal na hayang ibatkeun kamu perjalanan ana. Atana pilih ngagaduhan tagihan agan atas aligaduhan kamu kamu kesamu ngejarah cibuyut angin sadayana nu ngagaduhan sempetan kainco putus solehkan seringkan amutanana akhirkan tanggal walaupna ciprosan tinggal mayarkan sempetan kainco putus anugaduhna jauh di anggam hidung kapal ujung putus ngaris arangkat na kabuyut angin anu itu putus angkat tapi indramayu di sumedang atapi tigarus rengkap pakramat sangin hoyong barokah barokah sendirik dan lidkina tina hasilna usaha tukulah mengusap dan sampai nangkul hoyong barokah kah hoyong ayah sesatan ayah buktos nah nyari na waktu saya na incu putung agaduhan kah hoyong serang cita-cita teh mohon kena hoyong enggali jabah incu putung agaduhan kah hoyong hoyong kapeser dari tanah na oke incu putung agaduhan kah hoyong hoyong kabangun di bumi na atnapi incu putung agaduhan kah hoyong hoyong kapeser dari kendaraan na langkung agung na kong kapayu na hoyong tiasa ibadah hoyong tiasa angkat hoyong jarah katara suci kabaitullah mudah-mudahan yang bisa dikabayu Allah subhanahu wa ta'ala oke itu putu jarah kadir itu putu nyedak tersanakan ngajarakan cahina minyaknya menyana kembang na atapi ngajarakan bibit yang mudah-mudahan angodina cahin minyak serang menyana hoyong hidung serang korma serang barokah hoyong hidung surang kuasian binasian kesemaran serang pengabaran na supaya itu putu salin ngajarah hoyong seorang anulas hayang seueur nu mercanten hayang narik-narik narik-narik dina utebihna saketna nyuhunkeun hayang katampi oke dina waktu teh itu putu ngagaduhan pala putra ngagaduhan murang kali anu ageung anu alit tulis kana katampi teh dicandakna geus sarakolana nuju ngaji atawa nuju masantren hayang paling tersakolana paling terngajina hayang alencer otak hayang cerdas emutanana geus sarakolana nuhunkeun hayang seueur anu ulas asihna hayang dipika-pika sih ku rerencanganana hayang dipika-pika sih ku guru-guruna nuju sakola na hayang naik kelas na hayang lulus ujianana amin tetapi nu cita-citana jantengkeun putra putri anu soleh anu solehah anu bakti ka ibu rama khususna umum kana garah sinareng kaagamana amin oge diri incu putu ngagaduhan pala putra nu atos rumah tangga hayang paranjang jorona kasarengan hayang agama milikna ngagaduhan pala putra nuju arusaha nuju kerja atap nuju damal hayang ngatar usaha antar ka pagarina pada melanana diri incu ngagaduhan pala putra ka sanaduhan pada melan kubarokah negara hayang terbuka hayang cepet engga ngagaduhan pada melan oge teuatan rumah tangga engga ada kapan sareng pijeroanana kami nama jodoh anu sae jodoh anu pasti jodoh anu cocok ti Allah subhanahu wa ta'ala salah jenai cuputu berenuhun kena ke tanah kamu tumbah kau tolak balap ke penjagaan kau kang benteng di pakaran serang pakurungan cuputu sadayana milih kai cuputu ayah jami anu sirik pilih siri demki jahil kang yaya melihat doli melihat jahat keluarga cuputu berenuhun ke kang benteng na serang pangjagana cuputu bari titik miri sang sambar bilang disalametkin salametkin jiwana ragana usahana serang padam lanana utami nama jamin sirik mendorim atas nu jahat tak keluarga itu putuk kubarokah jarah tibuyutannya moga-moga Allah meluncurkan taufik serang hidayah seberas adin hoyong soleh sada bager tunduk taruk serang manut ke itu putus sadayana mudah-mudahan dikumpul ku Allah subhanahu wa ta'ala moga milih itu putung adihis kabuyutannya milih itu putung dikirang sehat milih itu putus berjumah gaduhan panyawat sinawat kosaina bah panyawat tahir panyawat batin incu putu berenuh ke landong na angsa tidur mentu angsa ucap nyata incu putu duduk kirang sehat kina wakwa sayinan nuhun ke diangkat panjawat na Allah sebuah rasa ujian jarak dibujukkan yang bayong sehat kagirana bayong panjang yuswat na penyakit anu mati jelirin na penyakit tahir penyakit batin na bayong langitan kalau dihilangkan pakarana incu putu nuhun ke bayong sehat bayong waras sehat lahir na batin na jasmani sarang rohanina kami langkung di kayu isim abdi kawakilan ku atas nami sarongan ibu taswati tijakin munggul indramayu anu kahiji disim abdi kawakilan itu putu anu wasana bapak misna sarang ibu runitem itu putu salam badari wajwaji 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi
Setelah jarah, perjalanan dilanjutkan menuju ke situ Sangyang. Di situ Sangyang kita disiap mempersiapkan dulu beli roti. Di sini roti banyak dijuali oleh masyarakat yang berjualan di sini. Tujuannya untuk mengasih pakan ikan, untuk memarap ikan. Tujuan sedekah kepada hewan. Biasanya kalau semakin kita bersedekah ke hewan, ikan, insyaallah rezeki lancar. Jadi sebagai petunjuk, kalau semakin datang ikan yang gede, rezeki akan datang yang gede juga. Dan menurut sejarah, yang keluarnya ikan lele itu adalah prajurit dari kerajaan Telaga Manggung. Kalau ikan mas itu banyak macamnya, ikan mas merah, kuning, dan macam-macamnya. Jadi di sini kita nggak diwajibkan, tapi banyak yang mandi untuk membersihkan diri, dan ada juga yang ritual mengasih pakan ikan. Dan jangan bingung, karena banyak ide pas masuk juga banyak yang jualan roti, dan di tempat sini juga banyak yang jualan roti. Harganya hanya 2.500 per bungkus waktu itu. Dan semakin banyak ikan yang datang, semakin bagus rezeki kepada kita. Disinilah tempat mengasih pakan ikan. Kebetulan waktu saya ke sini musim kemarau, jadi permukaan airnya surut ke dalam. Tapi kalau musim hujan ini sampai berlubang ke atas. Hanya ini hanya musim kemarau, jadi pas surut. Sebenarnya ini dulunya menurut sejarah, menurut orang-orang, bekas kerajaan. Jadi dulu mah orang yang kesini ini terlihat bekas bangunan-bangunan kerajaan kuno, tapi karena terendam oleh air jadi nggak kelihatan. Saya pernah ngobrol dengan orang di sana, ternyata memang benar bekas, ada banyak bekas bangunan. Demikian, terima kasih. Ayo, di saya tik put. Itu karena habis mati Farhan. Ke tengah, cocok lung ke tengah. Kau nyampur ke tanah gede teh. Sing. Mun bisa ayah lele nak. Tuh lele tuh. Prajurit nate lele itu teh. Mana? Tuh. Gerawan heula kadieu. Kadieu. Oke, mana roti? Tuh. Kadieu. Mana roti Farhan dieu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, di mana foto? Ini. 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 Ini.
Pak. Tak lele nu gede tah. Hadiahan eta na. Tak ayah rezeki tak lomba. Begitu, tolong, Pak.
Thank you.